Ya, memang itu kebutuhan masing-masing berbeda-beda ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir al-muyassar ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke 183. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala fi at-tafsir al-muyassar 183. Ya wahai ayyuhalladzina, orang-orang yang amanu, ay saddaqullaha wa rasulah, orang-orang yang saddaqu, percaya kepada Allah dan Rasulnya, wa amilu bisyari, serta mengamalkan syariatnya. Ini makna iman. Ya, iman, makna iman. Ya, saddaqullaha wa rasulah wa amilu bisyari. Mereka percaya kepada Allah dan Rasulnya serta mengamalkan syariatnya. Kutiba faradallahu alaikum, faradah, telah memfardukan, telah mewajibkan siapa? Allah. Allah alaikum, kepada kalian mewajibkan apa? Siyama, berpuasa. Kama, sebagaimana faradahu, Allah telah mewajibkannya ala, kepada al-umami. Al-umami jama' umat. Umat-umat qablakum, sebelum kalian. La'allakum, supaya kalian tattaquna, bertakwa, rabbakum, kepada Rabb, pencipta kalian. Fataja'aluna, sehingga kalian ya menetapkan bainakum, antara diri kalian, wa baina, dan antara al-ma'asi, maksiat-maksiat, wiqayatan, penghalang, bita'atihi, dengan mentaati Allah, wa ibadatihi, dan beribadah kepada Allah wahdahu, satu-satunya. Ini makna takwa. Ya, makna takwa. Taj'aluna bainakum wa bainal ma'asi wiqayatan bita'atillahi wa ibadatihi wahdahu. Makna takwa. Ya. Memasang penghalang antara diri kalian dengan maksiat. Caranya gimana? Bita'atihi, dengan taat kepada Allah, wa ibadatihi, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu, satu-satunya. Nah, ini makna ya takwa. Makna iman, makna takwa. Pengertian iman, pengertian takwa ini ya penting untuk antum ketahui. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faradallahu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, alaikum, kepada kalian, siyama, puasa, ayamin, beberapa hari, ma'lumatil adad,
yang diketahui jumlahnya. Wahia, yaitu ayyamu, hari-hari syahri Ramadhana, bulan Ramadhan. Faman, barang siapa kana adalah minkum di antara kalian maridhon, sakit. Sakit yang bagaimana? Yasukku, berat. Yang berat alaihi, atasnya asaumu, berpuasa. Ini ya aturan sakit yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Yasuk alaihi asaumu, berat, menjadi berat berpuasa atasnya. Sakit yang menjadi berat berpuasa atasnya. Au, atau musafiran, atau kamu musafir. Falahu, maka boleh bagi dia an yuftir, untuk tidak berpuasa. Wa alaihi, dan ia wajib siamu, berpuasa, adadin, sejumlah, min, dari ayyamin ukhar, hari-hari yang lain, biqadri, apa biqadri, sesuai hitungan alati, yang aftara fiha, dia tidak berpuasa padanya. Kalau satu hari ya satu hari, dua hari ya dua hari, dan begitu seterusnya. Ini makna fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Alaihi siyamu adadin min ayyamin ukhar biqadri lati aftara fiha. Dia wajib berpuasa ya sejumlah hari-hari lain sesuai hitungan yang dia tidak berpuasa di dalamnya. Wa dan ala, kewajiban atas aladzina, orang-orang yang yatakallafuna, ya, keberatan asyama, berpuasa. Kewajiban atas orang-orang yang keberatan berpuasa. Wa yasukku alaihim, ya, susah bagi dia, berat baginya, masyakatan ghaira muhtamilatin, ya, berat baginya untuk berpuasa, ya, berat yang tidak mungkin ditanggung. Contohnya kasyaihi al-kabiri, contohnya apa? Kakek-kakek yang sudah tua renta. Wal maridhi, dan orang sakit, alladhi yang la yurja, tidak diharap lagi syifa'uhu, sembuh. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa, berat untuk menanggung apa? Puasa, berat, tidak mampu dia menanggung puasa. Seperti kakek-kakek, ya, orang sakit yang sudah tidak diharap sembuhnya. Kewajibannya apa? Fidyatun. Kewajibannya adalah fidyah. An kulli yaumin, ya, setiap hari. Yuftiruhu, fidyah menggantikan masing-masing hari yang dia tidak berpuasa padanya. Wahya, fidyahnya itu adalah to'amu muhtajin, makanan orang yang membutuhkan. La yamliku, orang yang membutuhkan tadi tidak memiliki. Ma yakfihi, apa yang mencukupi kehidupannya. Wayasuddu, tidak memiliki apa yang menutup hajatahu, hajatnya, kebutuhan pokoknya. Ini definisi orang miskin, pengertian miskin. Muhtaj, la yamlik ma yakfihi wa yasuddu hajatahu,
orang yang butuh dan tidak memiliki apa yang mencukupinya, ya, serta tidak memiliki apa yang menutup hajatnya, kebutuhan pokoknya. Itu kewajibannya, ya, kewajiban orang yang sudah tidak mampu berpuasa karena sakit yang tidak bisa diharap sembuhnya, atau sudah usia yang sudah tua renta. Dan masing-masing orang amir nafsi, masing-masing orang dia tahu kadar dirinya, ya, tidak bisa, ya, kakek-kakek, wah, Mbah, Simbah ini masih kuat puasa, jangan nggak puasa, masih kuat puasa, ya. Kalau dia Simbah ini bilang, saya sudah nggak kuat puasa, meskipun dia masih kuat jalan-jalan, ya, tapi udah nggak kuat puasa, ya sudah, ya, kewajibannya apa? Bayar fidyah, kewajibannya bayar fidyah. Faman zada, barang siapa yang memberikan lebih fi qadril fidyah, dalam kadar fidyahnya, tabarru'an minhu, ini makna tatawwa'ah, tabarru'an minhu, ya, sebagai sedekah darinya, sebagai donasi darinya, fahuwa khairun lah, maka itu lebih baik buat dia, maka pahalanya lebih baik buat dia. Wasyamukum, dan kalian berpuasa, khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian, ma'a tahammulil masyakati, meskipun, ya, tahammul harus menanggung masyakoh beratnya puasa. Min, dibandingkan ito'il fidyah, dibandingkan membayar apa? Fidyah. Dibandingkan membayar fidyah. Ini dulu sebelum turun ayat yang 185, ya. Jadi dulu sebelum turun ayat 185, orang Islam itu bebas apa? Memilih. Orang Islam yang mampu berpuasa itu bebas memilih. Milih bayar fidyah atau puasa, ya. Dan puasanya berat, ya. Puasanya apa? Berat. Puasanya ini berat. Ya, yang milih puasa silakan, yang milih bayar fidyah silakan. Ya, jadi ini dulu. Ya, maka kata Allah, katakan di sini apa? Berpuasa bagi kalian lebih baik, meskipun harus menanggung beratnya puasa, daripada min iqta'il fidyah, daripada memberi fidyah. Ya, setelah turun ayat 185, maka tidak ada opsi lagi bagi yang mampu wajib berpuasa, meskipun merasa apa? Berat. Meskipun merasa berat menjalankan puasa. Dia mampu berpuasa meskipun merasa berat menjalankan puasa, dia wajib apa? Berpuasa. In kuntum, jika kalian ta'lamuna, mengetahui al-fadlal azima, pahala yang besar, lisaum, untuk berpuasa indallah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mengetahui besarnya pahala berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham maksudnya ini akhir ayat ini? Jadi akhir ayat ini berlaku sebelum turun apa? Ayat 185. Ya, dikasih opsi. Ya. Orang-orang yang mampu berpuasa dikasih opsi. Orang yang mampu berpuasa merasa berat enggak berpuasa? Berat. Merasa berat berpuasa. Dikasih opsi, mau puasa silakan, itu lebih baik, atau membayar fidyah. Atau membayar fidyah. Tapi puasa lebih baik.
Nah, setelah turun ayat 185 tidak lagi ada opsi itu. Ya. Sedangkan orang-orang yang keberatan, ya, orang-orang yang sudah tidak mampu lagi menanggung puasa dan berat, tidak laku lagi, tidak mampu lagi menanggung beratnya puasa, seperti apa tadi? Kakek-kakek yang sudah tua dan orang yang sakit berkepanjangan, maka tidak dihapus opsi itu. Tidak dihapus opsi itu. Kewajibannya adalah apa? Fidyah. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan, alladzi yang ibtada Allahu fihi. Allah memulai inzali penurunan Al-Qur'ani Al-Qur'an. Allah memulai menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadri, pada malam Al-Qadr yang mulia. Bulan Ramadhan saja ayatnya apa? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang diturunkan dalamnya Al-Qur'an. Maksudnya, ya, bulan Ramadhan yang Allah mengawali menurunkan Al-Qur'an di dalamnya pada Lailatul Qadar, pada malam yang mulia. Hidayatan sebagai hidayah. Allah menurunkan Al-Qur'an dimulai di bulan Ramadhan. Ya. Disebut dengan Lailatul Qadar. Tanggal berapa? Tidak ada ketentuannya, ya, tanggal berapa Ramadan pertama kali Allah menurunkan Al-Quran. Dalam hadis yang dhaif disebutkan, ya, malam ke-25, hari ke-24 Ramadan, berarti malam ke-25. Dalam hadis yang dhaif, ya, jadi nuzul Qurannya dipindah, jangan 17 Ramadan, diganti malam 25. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar malam 17. Tidak. Al-Qur'an turun Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Sementara mereka membahas Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Jadi lebih cocok mana? Hadis dhaif ataukah enggak tahu dari mana malam 17? Ya. 17 Ramadan, enggak tahu dari mana 17 Ramadan. Asal-usulnya dari mana 17 Ramadan itu nuzul Qur'an? Hidayatan linnasi, sebagai hidayah bagi umat manusia, ilal haq, menuju kebenaran. Fihi, di dalam Al-Quran yang Allah turunkan awalnya di bulan Ramadhan di malam yang mulia itu, awdahud dalail, terdapat fihi, terdapat di dalamnya awdahud dalail, bukti-bukti yang paling terang, ala hudallah, dalil-dalil yang paling jelas, bukti-bukti yang paling terang, ala hudallah, atas petunjuk Allah. Wa alal fariki, dan atas pembeda, atas perkara yang membedakan, bainal haqqi wal batil, antara yang hak dengan yang batil, atau yang benar dengan yang salah. Ini semua ada di dalam Al-Quran, ya. Hidayah kepada kebenaran, bukti-bukti yang kuat, yang terang, atas petunjuk Allah, ya, atas hal-hal yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ini barakallahu fikum, semua dalam Al-Quran. Paman, barang siapa hadara minkum syahida, maknanya hadara. Faman hadara minkum, barang siapa di antara kalian yang hadara, apa hadara? Hadir, tidak safar. Apa hadara? Tidak safar, hadir, tidak safar, tidak absen. Asyhar, bulan itu, wakana, sementara dia, sahihan, sementara, barang siapa yang berjumpa dengan bulan itu, sementara dia,
sahihan. Apa sahihan? Sehat, muqiman, ya, tidak safar. Fal yasum naharuhu, dia wajib berpuasa naharuhu di siang harinya. Makna faman syahida minkum syahra fal yasumhu, barang siapa yang berjumpa dengan bulan tersebut, hadir di bulan tersebut, tidak safar, dalam keadaan sehat dan mampu, maka dia wajib berpuasa di siang harinya. Wa yurakhasu, dan diringankan, lil maridi, bagi orang yang sakit, wal musafiri, dan musafir, fil fitri, untuk tidak berpuasa. Thumma, kemudian yaqdiyani, keduanya mengqadha adada, sejumlah tilkal ayami, hari-hari tersebut, hari-hari yang dia tidak berpuasa tersebut. Yuridullahu, Allah menyukai bikum, bagi kalian al yusra, ya, keringanan, wassuhulata, dan kemudahan, fi syara'ihi, dalam syariat-syariatnya. Wala yuridu, dan Allah tidak menginginkan, Allah tidak menyukai bikum, bagi kalian al usra, hal yang menyulitkan, wal masyakata, dan memberatkan kalian. Walitukmilu, dan supaya kalian, tukmilu apa? Menyempurnakan iddata, hitungan asyami, berpuasa syahron, selama satu bulan, terkadang 29 hari, terkadang berapa hari? 30 hari. Antum milih puasa itu bulan Februari atau bulan Ramadan? Kalau bulan Februari cuman 28. Ya? Sekarang tanggal 29 Februari atau 3, ha? Aneh ya, ada 28 ya. Ya, aneh kan? Berarti ada 31. Bulan itu dalam hitungan Islam cuman 29 atau 30. Walituk milu, dan supaya kalian menyempurnakan iddata, hitungan asyami, bulan asyahron, selama satu bulan Ramadan. Ini hikmah kenapa diwajibkan mengqadha, supaya genap satu bulan. Walitakhtimu, dan supaya kalian menutup, mengakhiri asyama, mengakhiri berpuasa Ramadan, bitakbirillah, dengan apa? Dengan takbiran, fi Idul Fitri, pada hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri itu mulai terbenam matahari akhir Ramadan atau mulai pagi hari? Mulai terbenam matahari, ya? Berarti takbirannya mulai kapan? Takbirannya mulai terbenam matahari atau mulai pagi hari? Mulai terbenam matahari, sesuai dengan ayat ini. Berarti boleh takbiran malam Id? Iya, disyariatkan berdasarkan ayat ini. Walitu'adzimuhu, dan agar kalian mengagung-agungkan Allah subhanahu wa ta'ala ala hidayatihi, karena hidayah Allah lakum, kepada kalian, pertolongan Allah kepada kalian, kalian bisa berpuasa itu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua amal soleh itu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak dapat hidayah, nggak bisa beramal soleh. Berpuasa meskipun satu jam, nggak bisa. Ada berpuasa satu jam? Ada berpuasa satu jam? Ada. Ya? Habis makan sahur, habis apa? Salat, habis makan sahur pingsan dia. Ya? Bangun-bangun sebelum berbuka puasa. Puasanya satu jam. Habis subuh pingsan, puasanya cuma satu jam.
ya, kambuh gilanya, ya, habis sholat subuh kambuh gilanya, ya, stresnya kambuh, ya, sadar-sadar nanti kalau hidangan sudah di meja, sudah mau buka puasa, satu jam lagi puasanya. Kalau tidur, betul, kalau tidur seharian. Jadi itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa berpuasa, bisa sholat, bisa ya, bersedekah, bisa, semuanya bisa belajar. Semuanya itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian wajib mengagungkan Allah atas hidayahnya. Walikai tashkurulahu. Dan supaya kalian bersyukur kepada Allah alama an'ama bihi alaikum. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kalian, minal hidayati, berupa hidayah, wa taufiqi, dan pertolongan, wa taisir, dan kemudahan. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu, ayuhan nabi, wahai nabi, siapa yang bertanya, ibadi, hamba-hambaku bertanya, anni, tentang aku, faqullahum, maka jawablah kepada mereka, ini sesungguhnya aku qaribun minhum, dekat dengan mereka, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Ujibu, aku akan mengabulkan dakwata, doanya, ad-da'i, orang yang berdoa, idza, apabila, da'ani, ia berdoa kepadaku, apabila dia menyeru aku. Falyastajibuli, ay falyuti'uni, ini maknanya falyastajibuli, falyuti'uni, maka taatlah kalian kepadaku, fima amartuhum bihi, maka hendaknya mereka taat kepadaku, fima amartuhum bihi, dalam apa-apa yang aku perintahkan kepada mereka, wa nahaituhum anhu, dan apa-apa yang aku larang mereka darinya. Falyuti'uni, maka hendaklah mereka taat kepadaku atas perintah-perintahku kepada mereka dan larangan-laranganku pada mereka. Wal yu'minu bi, dan berimanlah mereka kepadaku, hendaknya mereka beriman kepadaku. La'allahum, semoga mereka, yahtaduna, mendapatkan petunjuk, ila masalihi dinihim, kepada kemaslahatan agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. La'allahum yarsudun, maknanya ya, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk kepada apa yang bermanfaat, bermaslahat bagi agama dan dunia mereka. Wa fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, ikhbarun minhu, ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, an qurbihi min ibadihi, bahwa Allah itu dekat ya dengan hamba-hambanya. Al qurbul la'iqu bi jalalihi, dekatnya Allah dengan hamba-hambanya itu tentu saja sesuai, laik, sesuai, bijalalihi, dengan kemuliaannya, ya, sesuai dengan kemahamuliaannya. Sampai ayat yang ke-186, insyaallah. Attafi bihadzal qadar, wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.